Enggak. Pas Desember itu kita dapat laporan dari keluarga daripada korban bahwa korban yang tinggal di daerah Pantai Mutiara terjadi penganiayaan oleh istrinya. Terus kemudian kita setelah ada informasi tersebut kita langsung datangin TKP. Begitu datang TKP pada saat itu ya, itu ternyata MK ya benar-benar habis melakukan penganiayaan terhadap suaminya. Nah, notabene suaminya adalah yang sudah cukup tua ya, dan kondisinya stroke. Itu cerai, terus kemudian nikah lagi, tapi baru nikah siri, belum nikah resmi, mungkin ke catatan sipil pada saat itu. Apakah terus, akan dilakukan pemeriksaan Pak terhadap pelaku? Ya pelaku kita sudah anterin ke rumah sakit jiwa yang di Grogol, di sana akan dilakukan observasi selama 2 minggu, keterangan dari pihak sana. Jangan lupa subscribe ya!